Yang jelas kan ini bagian daripada teknologi yang kita terapkan di Kabupaten Bogor. Ini kan smart card yang berbasis RFID ini memang sesuatu yang baru ya, yang baru yang kita coba terapkan. Dan harapannya ini yang paling utama adalah untuk mengurangi pemalsuan, ya kan, yang memang selama ini sering terjadi. Kemudian yang kedua, tentunya ini yang paling utama, core-nya adalah sebenarnya keselamatan, ya kan. Ketika ini tidak banyak orang bisa memanipulasi, sehingga pengujian ini memang valid, ya kan, valid. Dan akhirnya, ujungnya adalah bahwa keselamatan akan meningkatkan, seperti itu, ya. Yang membedakan ya kalau dulu kan manual ya buku ya sistemnya belum ada smart card seperti ini sehingga masyarakat lebih mudah untuk memanipulasi. Kemudian juga sistem yang di kendaraan juga itu masih manual juga ya kan, dengan sistem tempel di pilot ya seperti itu. Ya tentunya kan semua orang bisa ya bikin seperti itu. Tapi dengan teknologi ini insya Allah tidak akan ada istilah pemalsuan. Berarti dulu banyak yang palsu, Pak? Ya artinya kita bisa melihat bahwa karena mudah dipalsukan, ya tentunya pasti banyak, ya kan? Tapi yang paling penting kan ini juga memberikan kemudahan kepada kita ketika melakukan pengawasan di lapangan. Ketika kita ada operasi, ya kan, kita cukup nanti menggunakan handphone, jadi scan, itu sudah langsung datanya muncul. Ya. Kalau dulu kerugian negara ada berapa, Pak? Kenapa? Ketika ada yang palsu, berarti kan ada kerugian negara. Ya, saya belum bisa mengestimasi ya itu. Tapi yang jelas ini adalah tujuannya semata-mata untuk keselamatan dalam berkendara. Ya. Antisipasi zaman errornya gimana, Pak? Sistemnya sekarang, Pak? Yang jelas saya pikir teknologi ini untuk sementara ini yang paling bagus ya untuk diterapkan. Dan ini kan langsung juga terhubung dengan Kementerian Perhubungan dan ini kan udah diuji juga ya gitu. Secara ini adalah sebuah teknologi yang sudah bagus lah ya, sudah bagus untuk penerapan dalam hal keselamatan berkendara ya. Ini perdana di Indonesia? Ya, jadi ini adalah yang pertama ya, dan tentunya kita harapkan ini akan menjadi bagian daripada inovasi ya. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Bapak Bogor dipilih jadi pelet lagi. Ya. Ya, tentunya dampak ini kan tergantung dari masing-masing daerah ya. Kebetulan kita yang pernah kita terapkan ya, daerah lain juga mungkin lagi mempersiapkan juga kan. Apa karena Bogor jadi lintasan niaga seperti apa pertimbangan Kemenhub menuju Bogor? Enggak, itu kan tergantung dari masing-masing daerah ya kan. Hanya kalau kami menganggap bahwa ini penting bagus ya kan, kami harus segera terapkan itu. Begitu. Ya. Untuk pemeriksaannya Pak, ada perbedaan nggak Pak pasal selamatnya? Ya pasti berbeda lah. Hanya kan ini kan belum banyak, ini kan baru mulai. Nanti ini kalau sudah tersosialisasi dan sudah banyak yang menggunakan, ya, ya tentunya kita di lapangan akan lebih mudah, ya kan, untuk pemeriksaan kendaraan. Ya. Untuk pengujian seriusnya ada perbedaan. Ya sebenarnya sama, ya, sama. Tapi yang paling sulit itu adalah tadi, yaitu kaitan dengan hasil yang memang tidak bisa dipuaskan. Si barcode-nya itu ya, Pak. Ya, barcode-nya itu. Oke, ya. Terima kasih, Kakak. Oke.